Oke, guys, sekarang saya kedatangan lagi, kita coba barang itu DRL LED 8 mata. Kita coba unboxing. Unboxing ya. Ini dia LED daytime running light. Nah, ini atau disebut juga dengan DRL. Ini sepasang ya DRL-nya. Kita coba unboxing, kita lihat dalamnya apa aja. Ya, ternyata dalamnya ini apalagi ya. Jadi di dalam box itu ada dua set LED DRL. Ini 8 LED ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 mata ya. Jadi masing-masingnya ini 8 mata. Kita dapat bracketnya. Bracketnya buat dipasang di segala kendaraan, di motor ataupun di mobil. Ini gini, ini lubangnya, ini bracketnya, dapat dua, sama dapat bautnya untuk ngikat lampu LED ini ke bracketnya. Apalagi di dalam kotaknya nggak ada. Oke, cuma kelengkapannya itu aja. Kita akan coba DRL-nya, lampu DRL-nya kita akan coba. Saya kebetulan di sini udah ada aki untuk mencobanya, aki 12 volt. Kita amanin dulu bracket sama bautnya. Kita buka kabelnya, kurang lebih sekitar panjangnya 50 cm ya. Modelnya seperti ini. Kita akan coba. Kita pisah dulu kabel ground sama kabel powernya. Kita pisah. Ini lampunya, ini kutub power positif, ini ground atau negatifnya. Kita coba ya, ini nyala ya. Oh, nyalanya cukup terang ya. Jadi semua lampunya 8 mata semuanya hidup terang. Kita coba satu lagi. Ini kutub power positif. Ini negatif atau ground. Kita coba nyala juga ya, semua 8 mata hidup semua. Warnanya putih 6300K colornya. Jadi modenya dia mode standby ya, hanya hidup aja, mode standby tanpa mode blitz atau blinking. Oke, gitu aja review dari saya mengenai lampu DRL aftermarket 8 mata untuk mobil atau untuk motor atau untuk apapun kegunaannya. Oke,
Sekian dari saya, terima kasih.